Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini, cuaca ekstrim di Kalimantan Timur diperkirakan masih bakal terjadi dari bulan Februari hingga Maret. Untuk itu, semua pihak perlu mewaspadai adanya ancaman bencana di lingkungan masing-masing. Di Lojanan Kukar, unsur pimpinan kecamatan mengadakan apel siaga bencana alam. Berikut informasinya. Sedia payung sebelum hujan, itulah peribahasa yang tepat untuk saat sekarang di Kalimantan Timur. Maklum saja, berdasarkan peringatan dini BMKG, wilayah-wilayah di provinsi ini termasuk rawan mengalami hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Sudah banyak terjadi di kawasan yang mengalami longsor dan mengancam keselamatan. Termasuk longsor yang terjadi di kilometer 6 Lojanan, bencana itu mengakibatkan jalan alteri terbelah sehingga kondisinya semakin mengkhawatirkan. Tidak ada korban jiwa namun diperkirakan memerlukan upaya perbaikan jalan yang besar. Untuk mengantisipasi bencana susulan, pimpinan kecamatan terdiri dari Camat Lojanan Muhaji dan Ramil Kaptel Slamet Widodo dan Kapolsek AKP Yasir menggelar apel siaga bencana. Hadir berbagai komponen masyarakat dan stakeholder mewakili desa-desa yang ada di sana. Baik, hari ini kita melaksanakan apel siaga bencana dalam rangka kita mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi di wilayah kita karena memang daerah kita termasuk daerah yang rawan bencana. Baik dari banjir, tanah longsor maupun kebakaran, dan yang paling melelahkan kita semua terutama Pak Kapolsek dan Pak Dan Rami beserta jajaran itu berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang sampai saat ini kita belum tahu sampai kapan itu berakhir. Camat Muhaji mengaku di daerahnya sering mengalami banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Khusus untuk tanah longsor di kilometer 6, camat mengakui sudah ditanganinya dengan baik bersama segenap stakeholder. Tak hanya melibatkan Pemkab Kutai Kartanegara, tapi juga Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Ya, berkaitan dengan bencana, kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka antisipasi cepat. Seperti tanah longsor yang terjadi di jalan longsor yang terjadi di kilometer 6 itu kita sudah turunkan dari dinas terkait mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Bahkan hari ini di kantor gubernur juga sedang diadakan rapat dalam rangka bagaimana langkah-langkah dari balai jalan yang ada di, karena itu jalan nasional maka itu kewenangannya ada di balai jalan yang posisinya ada di Balikpapan, hari ini juga hadir di kantor gubernur untuk mencoba berdiskusi dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Kecamatan Lojanan merupakan daerah strategis karena berada di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda. Secara administratif, kecamatan itu memiliki 8 desa dengan jumlah penduduk lebih dari 50 ribu jiwa. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Ada kabar gembira bagi penggemar kopi luwak Kaltim, ternyata di Kabupaten Kutai Kartanegara ada kelompok tani sedang giat-giatnya membangun kampung kopi luwak. Tidak sekedar untuk memproduksi kopi dengan cita rasa yang tinggi, tapi juga menjadi destinasi wisata desa. Berikut informasinya. Ada kabar gembira bagi penggemar kopi luwak Kaltim, ternyata di Kabupaten Kutai Kartanegara ada kelompok tani sedang giat-giatnya membangun kampung kopi luwak. Tidak sekedar untuk memproduksi kopi dengan cita rasa yang tinggi, tapi juga menjadi destinasi wisata desa. Berikut informasinya.
Letak Kampung Kopi Luwak itu di Desa Prangat Baru, tepatnya di kilometer 60 Jalan Poros Samarinda Bontang yang masih wilayah administrasi Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Warga bisa dengan mudah menjangkau lokasinya untuk sekedar mengopi atau bahkan melihat dari dekat bagaimana para petani memproduksi kopi. Di sana, selain ada tanaman kopi, para petani juga menyiapkan peternakan hewan luwak atau yang akrab disebut musang atau bahasa ilmiahnya Paradoxurus hermaphroditus. Selain beternak hewan luwak, para petani juga memelihara luwak liar yang memang disengaja untuk memakan buah kopi dan kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk kotoran luwak. Seperti diketahui, proses kopi luwak menjadi nikmat karena melewati proses pencernaan di dalam perut hewan luwak. Di sini saya memperkenalkan kebun kopi yang sudah ada ini sekitar kurang lebih luasnya 2 hektar ya. Dan di sini rencana kedepannya akan dijadikan tempat wisata, yaitu untuk wisata alam, untuk melihat kopi, dan untuk bersepeda air. Rencananya kolam di depan itu akan dijadikan tempat untuk bersepeda air. Kira-kira berapa jumlahnya ada di kebun kopi di sini? Kebun kopi ini luasnya 2 hektar, kurang lebih 2 hektar. Ada berapa pohon yang sudah produktif? Yang kurang lebih masih sekitar 500-an ini. Dan menghasilkan apa aja tuh? Ya, sementara ini masih menghasilkan kopi luwak alami ya, yang seperti yang kita lihat tadi itu. Itu masih kopi luwak alaminya. Dan kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi kan, karena ini memiliki kelompok tani itu ada 30 orang. Yang pengembangannya ini sekitar berapa, masih kurang lebih masih 5 hektaran yang baru berkembang ini. Rencananya ke depan itu satu orangnya akan mempunyai 2 hektar. Dalam 30 orang ini. Luas kampung kopi luwak sekitar 2 hektar, pengurus kelompok tani berusaha melengkapi kawasan itu sebagaimana tempat wisata. Menurut Murholik, bekerja sama dengan pemerintah desa, mereka ingin diterbitkan perdes atau peraturan desa yang mengatur hewan luwak tidak boleh diburu lagi, tapi dibiarkan agar memakan buah kopi secara alami. Inilah salah satu contoh dari luwak liar ini, kotorannya kan ini yang dibilang kopi luwak ya, ini sudah aslinya yang alami dari hutan kan luwaknya itu. Rencana kedepannya kalau sudah ini kopi ini lebih meningkat produksinya, akan dibuatkan perdes oleh desa untuk supaya luwak itu tidak diburu lagi, agar nanti luwak kan bisa berkembang biak dan bisa untuk jadi hasil untuk kopi ini. Diakui Murholik, proses pembuatan kopi luwak masih mengalami kendala produksi lantaran belum dilengkapi dengan sentuhan peralatan yang memadai. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Bayangkara di Kota Samarinda berganti salah seorang pimpinannya. Wakapolresta yang semula dijabat AKBP Dedi Agustono bergeser kepada AKBP Eko Budianto. Proses serah terima jabatan berlangsung dengan protokol kesehatan di Aula Wira Pratama Mapolresta Samarinda. Berikut informasinya. Sertijab Wakapolresta dihadiri Wali Kota Samarinda Syari Jaang. Upacara dipimpin Kapolresta Kombes Pol Ari Budiman dan sejumlah perwira berlangsung lancar. AKBP Dedi menduduki tempat barunya sebagai Kabak Bindi Sespimah Pori.
Sedangkan Eko Budianto yang menjadi Wakapolres penggantinya bukan orang baru di lingkungan Mapolresta. Selama 4 tahun terakhir, Eko adalah Kasat Intel Polres Kota Tepian dan pernah jadi Kapolsek Pelabuhan. Akan serah terima jabatan Wakapolres ya, dari Kombes Pol Dedi Agustono kepada AKBP Eko Budianto. Wakapolres yang baru ini bukan merupakan orang lama, bukan orang baru ya, tapi pernah berdinas di sini sebagai Kasat Intel 4 tahun. Kemudian menjabat Kapolsek Pelabuhan itu pernah juga sekitar 1,5 tahun. Jadi saya berharap beliau ini orang lama dan sudah mengetahui situasi kondisi daerah sini. Jadi nantinya membantu tugas-tugas saya itu sudah lancar ya. Sudah tinggal main aja. Ya. Sudah kenal, banyak kenal dengan masyarakat di sini. Wali Kota Samarinda Syari Jaang dalam pesannya mengingatkan pentingnya kerjasama yang solid pemerintah dengan Polri dalam menciptakan kota yang aman, damai, dan kondusif. Dia meyakini Wakapolresta yang baru mampu membawa hal baru yang positif baik terhadap kelembagaan maupun pelayanan kepada masyarakat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mengawali program vaksinasi nasional virus corona, Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat termasuk artis Raffi Ahmad sudah menjalani vaksinasi pada Rabu pagi di Istana. Berikutnya dimulai besok, sejumlah tenaga kesehatan akan mulai disuntik di seluruh Indonesia. Pro dan kontra tentang vaksin Sinovac masih terjadi di masyarakat, tapi pemerintah tetap melanjutkan programnya, yakni vaksinasi nasional yang dimulai dari Presiden Joko Widodo yang diikuti oleh Panglima TNI dan Kapolri. Di Samarinda, rencana vaksinasi dimulai 14 Januari yang diberikan untuk tenaga kesehatan yang berada di front depan penanganan virus dari Wuhan, Tiongkok itu. Program vaksinasi nasional digelar setelah pemerintah menerima sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan izin dari BPOM. Sejak hari Senin lalu, pemerintah telah mendistribusikan vaksin ke semua provinsi, termasuk Kalimantan Timur yang pada tahap pertama menerima 25.520 dosis vaksin. Ya, bagi nakes kami dan para dokter, perawat, kami siap divaksin dan kami saat ini telah melakukan kampanye siap divaksin dan bisa dilihat di IG rumah sakit kami. Media sosial untuk ya? Iya, jadi kita tetap fokus dan melawan hoak, tetap fokus vaksin, kita ikut mensukseskan vaksin. Rencananya vaksinasi di Kaltim mulai 14 Januari, sejumlah pejabat forum pimpinan daerah ikut divaksin perdana. Dari Pemprov adalah Sekretaris Daerah Muhammad Sabani, bukan Gubernur Kaltim Isranur. Belum ada pengumuman resmi alasan mengapa Gubernur bukan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Sedangkan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi memang tidak dibolehkan divaksin karena termaksud yang sudah pernah terinfeksi virus. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Dr. Haji Padilah Manteruna mengatakan, tahap pertama vaksinasi di Kaltim adalah tenaga medis. Rencana setiap tenaga medis akan mendapat 2 dosis yang disuntik berkala 14 hari kemudian. Setelah tenaga medis divaksin, tahap berikutnya adalah masyarakat secara gratis. Karena 2 kali suntikan. Jadi 1 orang itu 2 suntikan, berarti jumlah dapatnya 12.760.
orang ya, untuk nakes. Mulai di kota mana yang paling banyak mungkin? Kota yang Samarinda paling banyak. Samarinda paling banyak berarti. Dok, ini sudah disosialisasikan ya dok kepada seluruh nakes? Karena kan kita tahu juga ada beberapa nakes yang meragukan vaksin ini gitu dok. Sudah semua disosialisasikan seluruh kepala dinasnya. Sampai mereka tidak tahu kepala dinasnya mungkin yang belum disosialisasikan. Berarti vaksin ini pastikan aman gitu dok kata aku. Ya. Pastikan aman untuk nakes. Untuk di Samarinda nanti lokasi penyuntikan vaksinasinya nanti di mana dok? Di dinas kita kan? Di puskesmas dan rumah sakit. Puskesmas dan rumah sakit nanti Bu ya. Oke. Okay. Kalau gelombang selanjutnya Bu untuk masyarakat umum, kan kita tahu udah Samarinda disuruh daftar gitu. Tahapnya. Itu tadi saya rapat dengan Mendagri, Menkes, Wamenkes dengan Pak Doni. Nah, itu ada tahap-tahapnya. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Mahasiswa Universitas Mula Warman melakukan demonstrasi menuntut uang kuliah tunggal gratis. Alasan mereka karena sudah memasuki 3 semester pandemi COVID-19 terjadi dan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa hanya lewat online. Inilah aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Mula Warman pada Selasa pagi. Mereka mendatangi gedung Rektorat Unmul untuk bertemu dengan Rektor, namun diterima oleh Wakil Rektor 2, Dr. Insinyur Haji Abdun Mur, dan Wakil Rektor 3, Dr. Insinyur Haji Encik Ahmad Saifuddin. Aksi damai mahasiswa dipicu oleh terbitnya surat keputusan rektor yang mengatur adanya keringanan uang kuliah tunggal hanya untuk mahasiswa yang kuliahnya tersisa SKS. Para mahasiswa menginginkan UKT gratis untuk semua mahasiswa. Dua alasan mengapa para mahasiswa menuntut UKT gratis, yakni karena masa pandemi COVID-19 membuat penghasilan para orang tua mahasiswa banyak yang kesulitan. Kedua, perkuliahan juga tidak berbiaya mahal karena bukan tatap muka di kampus tapi melalui daring. Melalui keresahan bersama dengan UKT yang tidak kunjung gratis, UKT yang tidak kunjung diberikan kepada mahasiswa secara menyeluruh, inilah membuat kami merasakan kenapa kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak kepada mahasiswanya. Sudah seharusnya rektor memberikan suatu kebijakan yang mana kita sudah melalui 3 semester masa pandemi, itu artinya kita sudah melewati 1,5 tahun masa pandemi ini. Jadi seperti itu. Dari kenapa kami harus menuntut UKT itu gratis? Yang pertama adalah UKT hari ini tidaklah memperlihatkan transparansinya kemana anggaran ini terjadi. Bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yang mengatakan biaya langsung dan biaya tidak langsung itu ada diatur. Nah, sedangkan biaya langsung itu adalah yang mana biaya yang digunakan untuk perkuliahan tatap muka dan beberapa kegiatan akademik. Nah, setelah itu, para pendemo tak berhasil menemui Rektor Unmul Profesor Mas Jaya yang sedang berada di luar kota. Namun rektor berpesan kepada para wakil rektor untuk disediakan waktu untuk berdialog dengan mahasiswa setelah berada di Samarinda. Ya, Pak Rektor hari ini sedang berada di luar kota. Untuk menerima Anda mendengarkan orasi pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Rektor secara langsung, saya tadi sudah laporkan kepada beliau. Ya, tentu saja beliau akan terbuka, ya, bila mana beliau ada di sini akan menerima nanti ambil waktu, ya, disampaikan kepada saya kapan Pak Rektor, kapan Anda akan bertemu dengan Pak Rektor dan kami akan mengecek jadwal Pak Rektor yang siap untuk bertemu dengan Anda. Tentu kita harus menerapkan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah, ya kan? Sikap dari mahasiswa terhadap proses pendidikan di Indonesia, secara khususnya di Universitas Mula Warman terkait dengan beban uang kuliah tunggal. Jadi datang hari ini saya pikir mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah untuk
adik-adik semua dan untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya respon karena tadi sebetulnya lebih cepat lebih baik saya pikir, apalagi ini terkait tadi yang disampaikan dengan waktu pembayaran UKT yang berakhir tanggal 22. Tidak ada yang tidak mungkin kalau akhirnya dari sebuah proses komunikasi di antara adik-adik mahasiswa dan pimpinan universitas akhirnya harus mereschedule waktu pembayaran itu tersebut. Yang perlu kalian ketahui, SK Rektor ini timbul justru dari sikap dan inisiasi Pak Rektor untuk segera memberikan sebuah pedoman kebijakan UKT tahun semester genap ini. Selain menuntut UNMUL menggratiskan UKT semester genap, mahasiswa juga menyuarakan transparansi anggaran serta menolak penerapan SPU atau sumbangan pengembangan universitas di kampus yang berada di Gunung Kelua Samarinda itu. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.